nih katanya mau apa, mau nanya eh. Hey, hop. Ini mau nanya. Kalau beli sepeda mau warna apa sini? Di sini enggak mau. Enggak mau di sana, duduk di sini dengan Om. Kalau sekolah mau di mana? Sekolah mau di sini. Apa mau ke Indramayu apa ke mana? Ke Subang? Apa ke Sumedang? Ke mana mau? Cantika kalau ikut sama Om mau? Ini Om bukan orang jahat loh tuh. Tuh Om bukan loh. Mama sama Om. Iya, mamanya nanti diajak siang. Kan sekarang mamanya enggak mau malam. Itu. Gimana? Ayo Cantika belajar dulu, coba berhitung. Di sini. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 Pinter. 3 tambah 2 4 3 tambah 2 masa? 3 3 tambah 2 coba tangannya 3 berhitung 3 tambah 2 berapa? Tambah 2 ini. Nah, dihitung jadi 5 tambah 1 pinter kan anaknya waktu. Kalau 9 ditambah 1. 9 tambah 1. 7. Masa 9. 9 tambah 1 7. 9 tambah 1. 4. 10. 10. 3 dikurangi 1. Tuh, makanya harus sekolah ya, ikut sama Om ya sekolah. Mau ikut sama Om apa mau Om anterin ke Pak Haji? Pak Haji mana? Ya Pak Haji kemarin yang Pak Haji Dedi. Pak Haji mana? Yang dulu ketemu waktu pakai mobil. Di mana? Oh ini Cantika tidur sih kemarin tuh ya, nggak tahu lupa Cantika mah. Gitu, mau nggak? Hah? Gini ya? Gini. Bilangnya apa? Mama. Mama siapa namanya? Mama. Mama siapa? Mama. Mama siapa? Mama. Ya mama lah. Mama, gini. Mama. Mau enggak ikut sama? Teman-teman, Aci sudah ketemu sama Teh Pita dan sama anaknya nama saya Cantika. Namun setelah dibujuk beberapa kali tetap aja menolaknya dengan 1000 alasan dan 1000 jurus. Anaknya itu sangat cantik dan pintar. Gimana ya teman-teman? Kalau seperti ini gimana mau bantunya ya? Dikasih uang banyak gak mau? Mau dikontrakin? Mana mau juga? Mau dikontrakin di ruko di sini? Gak apa-apa, nanti saya kontrakin. Gak mau. Mau dikasih modal usaha? Gak mau. Teman-teman, mohon doanya supaya ada kebaikan bagi Teh Pita dan anaknya. Mudah-mudahan Teh Pita dan anaknya itu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu ada yang terbaik buat Teh Pita dan anaknya. Pencarian Aci kali ini sudah ketemu dengan Teh Pitanya namun tidak berhasil mengajak Teh Pita atau tidak berhasil membawa Teh Pita untuk ke kontrakan atau ke rumah. Ya, teman-teman juga bisa menilai di tadi video yang beberapa perjalanan. Namun kita juga punya apa ya? Nah, maksudnya gini, biarkanlah saja Teh Pita itu kan punya hak dia mau ditolong atau tidak. Yang penting kita sudah punya niat baik.
mudah-mudahan nih kedepannya tadi anaknya pengen sepeda, tapi nanti pusing juga kalau sepeda, nanti kan dia nggak di jalan, di jalan nggak di rumah, nanti anaknya aktif banget soalnya di sini jalannya. Atau nanti kita besok siang atau kapan-kapan kita lanjutkan lagi untuk membujuk Teh Vita, apa dilanjut nanti apa pencariannya sampai di sini, soalnya susah banget. Tapi nanti kalau sekarang saya udah tahu anaknya sebesar apa, barangkali nanti kita bisa beli baju buat anaknya, udah tahu ukurannya lebih gampang lagi. Bagi teman-teman yang punya saran atau ada kerabatnya atau saudaranya yang mungkin bisa membujuk, mohon maaf, saya tidak ada maksud lain apapun, saya itu hanya ingin membantu anaknya dan ibunya. Tadinya kalau malam ini mau, saya kan kebetulan ada tempat tinggal, mau saya ajak sekalian, mau saya sekolahin anaknya dan ibunya mau bekerja atau berdagang, nanti saya kasih modalnya, bukan pinjaman tapi dikasih. Kalau mau tinggal di rumah saya nggak apa-apa, ada satu rumah bisa ditinggalin. Centika sini, Centika.